Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat subscriber dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama Irfan Apendi channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Dan bagi teman-teman yang baru nonton, silahkan like dan subscribe channel ini untuk kemajuan kedepannya. Supaya bisa berbagi info tentang peternakan buat subscriber semua untuk menekan tombol lonceng yang sudah subscribe supaya kalian tahu notifikasi masuk dari video saya. Oke teman-teman, sekarang lagi pembuatan kolam entok ya. Ini menggunakan pasir bekas ya teman-teman. Pasir abu bekas yang sudah tidak terpakai ya karena kemarin sudah Membangun rumah, alhamdulillah, teman-teman. Ya, sudah ya, punya rumah, ya. Dan posisi kandangnya ini, atau kolam entoknya ini, berada di belakang rumah, ya, teman-teman. Dan buat bahan-bahannya, saya menggunakan pasir abu, ya, teman-teman, sama tanah dan semen, ya. E, sengaja e, ini saya menggunakan. Tempat adukannya memakai bak ya, teman-teman, karena untuk persediaan atau pasirnya kurang begitu banyak ya, teman-teman. Karena pemakaian pasir sama semennya ini gak terlalu banyak, dan eh, pembuatan ini dadakan ya, teman-teman. Karena eh, proses pembuatan kolamnya ini tidak terlalu luas ya, teman-teman, jadi saya tidak. Memakai pasir yang begitu banyak, jadi eh, tempat aduknya ini memakai bak, ya teman-teman. Oke, teman-teman, eh, sekarang bahan-bahannya sudah tercampur rata, dan selanjutnya eh, kita mau merenov kolam entoknya, ya. Karena kolam yang kemarin itu kurang luas, ya teman-teman, jadi si entoknya itu kurang leluasa untuk berenang. Dan buat renangnya itu kurang terlalu bebas ya teman-teman karena posisi kolam renangnya itu kurang luas ya teman-teman. Oke eh, jangan kemana-mana tonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman langsung saja kita merenov kolamnya. Uh, saya menggunakan bata ini uh, dari kolam yang sebelumnya menggunakan empat layar bata ya teman-teman dari bawah tanahnya. Dan buat yang barunya itu saya menggunakan dua layar saja teman-teman. Karena uh, supaya dari sudut kirinya itu tidak terlalu datar ya teman-teman supaya si entoknya itu uh, bisa naik ke atas ya teman-teman karena dari kolam sebelumnya ada yang mati ya teman-teman korban uh, karena si entoknya itu tidak langsung atau tidak bisa naik ke atas ya teman-teman. Oke, teman-teman. Sesudah kita memasang batanya, yang sebelah kiri itu empat layer, sama yang sebelah kanan menggunakan dua layer bata, ya, teman-teman. Dan selanjutnya, kita kasih adonannya ke bagian pinggir atau sisi permukaan kolam, ya, teman-teman. Supaya lebih rata lagi, supaya tidak terjadi kebocoran dan tidak terjadi keretakan pada bagian dasar kolam, ya teman-teman. Diusahakan dari bagian bawah kolam ini rata, ya teman-teman, supaya si entoknya itu lebih nyaman ketika lagi berenang di dalam kolam, ya teman-teman. Oke teman-teman, sesudah kita mengasih adonan pada bagian permukaan kolamnya dan jangan lupa kita memberi semen ya atau pengacian pada bagian kolam ya teman-teman. Usahakan dari bagian kolamnya itu pengaciannya lebih rapi ya teman-teman, lebih rata lagi supaya tidak terjadi bocor ya. Oke, teman-teman. Sesudah pembuatan kolamnya, selanjutnya eh, pembuatan tanggal, ya, teman-teman, supaya pembuatan kolamnya ini mudah teringat, ya, teman-teman, supaya bisa dijadikan kenangan ataupun waktu pembuatan kolamnya. Sesudah pembuatan tanggalnya, selanjutnya kita tunggu. Kolamnya ini sampai kering, ya, teman-teman. Dan untuk pengeringannya, membutuhkan waktu satu hari, ya, teman-teman, dan lebih bagusnya lagi didiamkan selama dua hari. E, dari dua hari itu, si kolamnya benar-benar kering, ya, teman-teman, supaya lebih bagus lagi dan tidak ada kebocoran. Oke, teman-teman, setelah pembuatan kolamnya itu selesai dari tahap awal sampai tahap akhir, dan jangan lupa pastikan kolamnya itu benar-benar kering, ya, teman-teman. Supaya tidak terjadi kebocoran atau keretakan pada bagian kolamnya, teman-teman. Dan supaya kolamnya itu begitu awet, teman-teman, supaya terpakai lebih lama lagi. Dan sesudah kering, selanjutnya pengisian air, ya, teman-teman. Dan jangan lupa, kolamnya diisikan air sampai penuh, ya, teman-teman, supaya. Entoknya, itu lebih leluasa untuk berenang. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa maju dan berkembang, sehingga bisa memberikan wawasan ataupun pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang dunia peternakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak. Jangan lupa tonton terus video-video entok dari kami hanya di Irfan Apendi Channel.